has put a spring in the step of his game. Well, he's kept the ball in. And it's just the opening goal! And it is, yes, Valencia have got the opening goal! And it is a Safi in the 10th minute. Saya dah nekat untuk berhijrah kerana saya ingin membuat sesuatu yang baru pada kerjaya saya. Biasa terjadi pada Safi Salih, pemain yang memiliki body balance dan tubuh yang cukup kuat. Sebuah tendangan gunting, scissor kick oleh Safi Salih. Hanya satu kalimat yang pantas untuk pemain nasional Malaysia ini. Luar biasa! Kayaknya dulu dia jadi public enemy Indonesia. Ya, AFF kan, AFF dulu. Oh, siapa ini? Saya bilang, wah, ini nggak mungkin. Terus lepas AFF di Pelita Jaya di klub bilang, mungkin kita mau sign Safi Salih. Ah, really sign Safi Salih saya. Oke, kita tunggu dia di sini. Saya melihat Safi di final Piala AFF, impresif buat kami. Saya melihat Safi adalah pembunuh Indonesia. Tapi di sisi lain, Safi adalah hero bagi Malaysia. Dan saya terkejut pada saat direktur mengatakan bahwa jemput Safi, kita kontrak Safi. Hah? Saya lah yang menjemput Safi di bandara dengan keluarga untuk datang ke Indonesia. Okey, kenapa saya memilih Indonesia? Sebab saya sukakan dia punya environment, terutamanya fans lah. Fans dia memang, ya, sedia maklum, ekstrim. Dia punya fan sambutan pun ramai. Saya dah mengikuti Liga Indonesia lama dah sebelum tu. Tengok dia punya fan, dia punya sambutan liga luar tu lah. Yang penting saya nak bermain, beraksi dekat luar daripada Malaysia. Dan saya rasa mungkin waktu tu tawaran daripada Indonesia dan saya sahut, dan saya happy lah dengan tawaran yang diterima daripada pasukan Indonesia. It's dream come true. Dapat tawaran daripada kelab Indonesia. Saya dah nekat untuk berhijrah kerana saya ingin membuat sesuatu yang baru pada kerjaya saya. Saya wish dia good luck dan buat yang terbaik di sana. Dan kita harap ramai lagi pemain-pemain kita akan berani untuk cuba untuk bermain di kelab lain. Ini sudah tentu akan merupakan upgrading dia punya professional career. Saya dah ada dengan mereka menantikan kedatangan saya dengan saya di sanalah. Kenapa Pelita Jaya? Sebab saya fikirkan dari segi minit permainan, Pelita Jaya dibarisi oleh pemain-pemain muda. Peluang untuk saya beraksi dalam kesebelasan utama itu sangat cerahlah. Dan untuk beraksi bersama pasukan yang tak terlalu famous, peluang tu lebih besar untuk saya menyelahlah pihak pengurusan Pelita Jaya waktu itu. Dia nakkan seorang penyerang yang boleh menjaringkan gol. Ramirez kali ini kembali percobaan, berusaha melewati beberapa pemain belakang. Ramirez melewati Claudio Alves. Safi Salih, gol! Safi Salih, gol perdananya di jarum Indonesia Super League bersama Pelita Jaya. Dan saya rasa itu sesuai dengan corak permainan saya. Saya fikirkan kalau saya pilih tim yang satu lagi, mungkin peluang saya untuk terus beraksi bersama pasukan dalam kesebelasan utama agak sukarlah. Lebih cenderung kepada pasukan Pelita Jaya. Dan juga Pelita Jaya, pasukan Pelita Jaya itu dia base kat Jakarta sebenarnya. So Jakarta tu bagi saya taklah terlalu jauh untuk saya pergi balik ke Kuala Lumpur jika ada national team punya assignment. So dari segi sudut tu saya berfikir jugalah untuk mengapa saya memilih Pelita Jaya. Selain Pelita Jaya ada Persiba Balikpapan, Persib Bandung. Saya fikir pasukan tu mungkin agak-agak jauh sikitlah.
Bandung ya dekat, tapi berbalik kepada saya, chance saya untuk bermain secara kerap dalam kesebelasan utama. Menjadi rapor tersendiri untuk Pelita Jaya. Akhirnya Safi Salih bin Muhammad Ali memberikan gol keduanya di musim ini untuk Pelita Jaya. 0-1 untuk Pelita Jaya. Tapi Safi memilih Pelita Jaya itu buat saya kejutan. Karena Pelita Jaya bukan pada saat itu punya nama besar, tapi bukan klub atas, papan atas. Kita pada saat itu ya mediocre gitu, klub mediocre, karena berisi semua pemain-pemain muda, dan Safi mau gitu. Dan setelah kenal makin hari dengan Safi, Safi orangnya rendah hati, humble, mau bicara dengan pemain-pemain muda, karena waktu itu saya, klub saya semuanya pemain-pemain muda, sementara Safi itu bintang, lagi top performance. Justru keputusan Safi mau bergabung dengan Pelita Jaya itu luar biasa. Bisa dibilang pertama kali dia masuk Indonesia, so dia he had a good Suzuki Cup game. He was top scorer, won the tournament. He was outstanding. Him coming to Indonesia as a whole, the whole fans, Indonesian fans, was happy and really excited to have him in the league. I saw him where he was doing some kind of tricky basket kick, all kinds of goal, suspend up there, but they had the ball, scoring goals. Kota penalti Juan Ramirez, Joko Sasongko kali ini berbahaya dan goal! Hanya satu kalimat yang pantas untuk pemain nasional Malaysia ini. Luar biasa, sebuah gol salto. Merubah kedudukan menjadi 1-0. Spektakuler gol oleh Safi Salih. Kita melihat bagaimana pemain yang bisa menjadi salah satu pemain terbaik musim ini. Ini tempat latihan saya dulu dengan Pelita Jaya. Dekat sinilah mula-mula saya start training sampai bersama dengan Pelita Jaya. Banyak kenangan saya dekat sini. Suasana dia pun masih ada, tapi banyak perubahan yang telah dilakukan dengan tim sekarang. Sekarang ni Persija yang training tempat ni. Pokok-pokok ni mungkin kalau boleh cakap dia kenal saya. So ini dah mungkin dah dia punya management dah baru. So lebih sistematik. Tapi sini tanah besar eh. Gede. Masih lapangan tu masih ada lagi. Itu ya, masih dipakai juga biasanya untuk pemanasan anak-anak academy, itu ada tiang untuk heading. Sometimes technical work juga. Tapi kamu ingat tower itu? Iya, masih ada itu, masih kekal ya. Dia coach, dia nak tengok dari atas dia punya taktikal kan. Dulu padang rumput, normal grass lah. Dulu dia punya rumput pun jenis yang bukan cow grass, ya kan? A mix. Baguslah, dia bukan cow grass. Dulu kat atas ni lah yang rumput yang paling baik untuk kita training lah. Memang dia orang ada dua tempat padang, atas satu dengan satu lagi kat bawah. So dulu first team memang training kat atas lah. Natural grass. Pagi-pagi kita orang training, petang pukul 3 kita orang training dekat sinilah padang. Tapi sekarang dah tukar artificial. Dulu memang kat sinilah kita buat friendly match. Saya datang masa awal Pelita Jaya tu pun ada friendly match dekat sini. So tangga tu abang jumpa Pak Lalu Mara dekat bawah tu. Dekat tempat parking tu, tembok tu pun masih ada buat latihan untuk goalkeeper. Dan saya ingat juga dulu masa training ada orang-orang kampung datang tengok keliling padang ni lah. Banyaklah kenangan. Ni goal yang saya selalu buat training extra, shooting dengan teammates, dengan Sahar jadi keeper kan. Dia terpaksa lah masa tu, dia player muda baru naik dengan join team first team. Dia lagi di Kemang, Anitra ni.
lagi di sini. Lagi di Kemang kan? Iya. Orang Jakarta sih. Selepas mengharungi saat-saat sukar dalam pusingan pertama Liga Indonesia sebelum ini, kehadiran Safi dianggap sebagai penyelamat untuk memastikan kebangkitan Pelita Jaya musim ini. Maka tidak hairan nama Safi terus bergema di Stadium Singa Perbangsa dan paling ironinya lawan itu adalah dari warga Indonesia, khususnya Jakarta Selatan yang kini semakin mempercayai keupayaan Safi selepas apa yang telah dibuktikan dalam kemenangan pertama Pelita Jaya bagi peringkat kedua semalam. Yeah, hey, that season it was a good season because Safi cetak 20 gol dan aku juga 20 gol. So it was really nice. I play in the left, he play in the striker. So we always switch. Like, okay, we always help each other, you know. Player like Safi, he's similar like Bambam Pamukkas. When you play with players like this, it's easy to assist because they play very simple. They don't complicate game. They are strong. He's strong with the ball. It's not easy to take ball from his feet. So it's easy for me to just come and 1-2 and pass, you know. When I play with him, he always make runs. With his runs also, itu mudah buat aku untuk buat asik. Jadi with him, it was just like me playing with Bambam Pamukkas also. They are smart. You see, he's very short, but when he jump, he can stay there. He stay up there and then boom. So only few players I see in my career who can do that. Bambam Pamukkas and Safi, nobody else. Saksikan, oh, Safi Salih berdiri sendiri saja. Yes! Sebuah pressing goal, baik sekali tadi, bang! Sebuah goal pressing kembali dilakukan oleh Muhammad Safi Salih yang tidak terjaga satupun oleh para pemain belakang dari Gresik United. Safi punya kelebihan finishing. Jadi dia punya finishing heading yang bagus sama shoot power yang sangat keras. Jadi di saat saya berhadapan sama dia, yang saya pikirkan gimana caranya saya bisa menahan bola yang dia buat finishing ke gawang saya. Tapi mau bagaimana caranya pun, kalau di saat dia finishing dengan bebas tanpa pressure dari defender, dia pasti cetak gol. Work hard dia di lapangan luar biasa. Waktu dia datang di Sawangan dulu di Pelita Jaya, saya surprise dia. Apa ya, mungkin pemain import kan bisa jadi, harus jadi panutan kan di setiap klub. Mungkin kalau pemain import sama-sama lokal untuk apa gitu. Apalagi kalau kita bilang dulu ya, dia dari Malaysia, kita bisa bilang masih sama lah. Saya lihat memang machine. Waktu dia latihan pertama, oke, okay, he's a machine. Dia lari, dia kejar bola, dia nggak, mungkin ada beberapa pemain import, dia rasa oke, okay, saya pemain import, saya apa, tapi dia luar biasa, bekerja keras. Oh pasti, ada impact pada saat itu dengan bergabung dengan Safi, terus ditambah ada Greg dan ada beberapa ini, Pelita Jaya langsung secara image langsung naik. Image, meskipun kita tidak juara, tapi penggemar Safi di Indonesia juga banyak. Kita awalnya hampir degradasi, setelah Safi ya kita ke hampir antara atas dan menengah itu, sekitar 4-5 antara 4-5. Memang untuk bisa dapat Safi lagi butuh lama Malaysia. Butuh lama, sama seperti kita juga akan butuh lahirnya bintang baru ini, kita nunggu lagi gitu. Nah, mudah-mudahan Safi bisa menghasilkan itu gitu. Safi Salih langsung, oh, Safi Salih, go genius. Kejeniusan seorang Safi Salih akhirnya terbukti di pertandingan ini. Ada satu momen dulu memang, ini mungkin apa ya, jarang kejadian karena saya sebagai pemain muda, saya tahu oke, sebagai teammate kita semua, as a group kita semua sama-sama, tapi ada satu teammate yang waktu main, kenapa pas apa, nggak ada semua, nggak ada pas, dan kita tahu ya mungkin kalau semua pemain top level, top grade, pasti ada ego masing-masing. Dan di satu momen ada, first half oke, kita main, and then break, istirahat. Saya ingat, karena saya waktu itu ada di bench. Wow, itu ramai sekali. Saya memang banyak dapat peluang gol dan di-assist oleh Greg Nokolo. Tak dapat menjadikan gol tu, banyak peluang yang disisihkan. In that game, first half, we create a lot of chances. Everybody was stressed, he was stressed, I was stressed, everybody. Shout, hey, you! And then, you know.
okay bro, sometimes if you can't score, give to another person, you know. Pelatih kita dulu datang, pemain Europe datang, langsung, okay, easy. So he said, I'm trying. Dengan nada yang disuarakan oleh Greg, saya tak dapat terima lah. It's a game situation. Lepas game udah aman semua, okay. Tapi itu momen yang salah satu yang saya juga, wah ternyata Paci bisa marah juga ya kalau memang di lapangan. Saya pikir dia akan okay, tapi dia nggak bisa. Dia akhirnya mungkin lagi capek pemain. Sama-sama mungkin Greg juga lagi capek, Paci lagi capek, dan mungkin ya kita mau main 100% untuk klub Star Wars mereka pada. Cuma kita pemain muda, cuma okay, jangan ikut itu. Kita cuma bisa tetap main maksimum. Dan akhirnya mereka udah okay sih, aman, all good. Dulu saya masuk kat sini lah, keluar makan, mes saya kat dalam ni. Pak Wiar, izin. Mau ngeliput. Ya, Pak. Siap. Kenal enggak? Siap, Pak. Iya. Permisi ya, bentar. Iya, orang dulu. Pak Lili, minta izin mau ngeliput. Ya, Pak. Ya Pak, Safi Sali. Oh, Safi Sali ya. Iya. Iya. Ini. Kabar bagus. Alhamdulillah. Ketemu lagi. Iya, ketemu lagi. Iya. Masih di sini ya? Masih. Alhamdulillah. Safi Sali. Iya. Pamit minta kebenaran untuk lihat di sebentar. Iya. Iya. Terima kasih. Iya. So ini dulu ruangan kita rehat. Kalau saya tengah nak tunggu driver saya, sinilah ruangan saya nak tunggu. So nanti driver datang kat sini. So sini dulu ada TV, ada kalau pingpong lah, pingpong kat sini. So ini dulu saya punya ruangan mess lah. Saya punya tempat tu 04. Bilik 04. Itu 05. 04 dulu tu tempat saya taruh boots, all the peralatan untuk training. Masa tu saya bilik dengan Riyandi, Ruben Sanadi. Lepas tu Daddy Kusnandar. Lepas training kita akan bolehlah dah masing-masing dah penat, kita akan lepak dekat situ, ruangan dekat tengah tu. Berboraklah, bonding punya time dekat situ. Masih keadaan ni masih sama lagi lah, masih ingat. Angel selalu buat cerita kelakar dekat situ. So macam-macam lah, saya ingat, masih ingat. Tu bermain dekat sini, Pelita Jaya. So, sini adalah bilik. Dulu sini bilik head coach dengan staff coach lah dekat sini. Dulu sinilah bilik meeting, Pak briefing sebelum ada training atau selepas perlawanan kita nak buat analisis dengan tim dekat sinilah. Sini bilik analisis post-mortem selepas perlawanan. Waktu itu saya jadi kapten pasukan. So saya kena pastikan semua hadir untuk meeting. Macam abang ada method ke nak make sure semua orang ada? Macam abang ketuk pintu bilik setiap orang ke? Abang akan bagi jubit? Tak ada, saya akan serahkan kepada saya punya assistant. Oh. itu antara pemain junior yang selalu kena kan. So that's power veto of the captain. So sini dulu pemain kita orang punya tempat main pingpong dulu kat sinilah. 20 semua dekat sini. Waktu tu Pelita dah ada facility macam ni, sangat baguslah. Dari situ, dari segi profesional pun
Waktu tu kat Malaysia pun belum ada lagi tempat facility macam ni, ada tempat tinggal. So players pun tak ada nak ulang-alik, tak ada nak tukar baju kat tepi jalan. So diorang pun dah ada facility ni dari dulu. Itu antara salah satu ialah penyebab juga saya pilih Pelita Jaya, sebab diorang ada facility macam ni. Ya mungkin awalnya mereka sempat buat apa gitu ya. Kalau kita lihat dulu South Korea ada An Jung-won waktu lawan Italia, dia juga lepas itu dia langsung. Cuma di satu sisi mungkin fans ya dia rasional juga, dia bilang oh ya dia pemain bagus pasti, kita tahu kualitinya dia ya. Mereka happy juga pada akhirnya kan. Karena yang saya takut tadinya mungkin fans Indonesia fanatik. Saya setiap jalan sama dia takut kalau ada orang fanatik yang wah ini nih yang Indonesia kalah sama dia. Tapi no. Karena akhirnya orang ya take picture juga sama dia, minta foto, sign juga, minta tanda tangan juga. Akhirnya kita udah bisa lupa lah. Fans Pelita Jaya akhirnya happy juga karena kita punya pemain quality Safi Salim. Di mana kau berada, di situ kami ada, karena kami Pelita Mania. Ya, paling utama saya pengen ngucapin terima kasih banget buat Safi Sali. Selamat datang Safi di Karawang. Hidup Pelita Jaya. Hidup Safi Sali. Jadinya nanti posisi Pelita Jaya akan semakin terus naik di atas. Hidup Pelita Jaya. Oke. Dan kita dukung selalu Safi Sali untuk Pelita Jaya. Gembiralah apabila saya dapat menghidupkan sesuatu di Karawang ni lah. Tengok fans Karawang begitu teruja melihat saya beraksi di sini. Satu kebanggaan. Terima kasih juga kerana sentiasa memberi sokongan kepada saya selama saya di sini. Dan saya rasa memang satu kepuasanlah bagi saya apabila dapat mengembirakan fans Pelita Jaya. Bila saya masuk ke dalam Pelita Jaya, satu kegembiraan untuk fans Pelita Jaya sampaikan ada slogan Hidup Safi Sali. Saya rasa itu menunjukkan mereka gembira dengan prestasi saya bersama dengan Pelita Jaya. Urang nguntun niku.